Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 hari ini, beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil BRI Liga 1 2022 hari ini, Rabu tanggal 15 Februari 2023. Madura United harus puas bermain imbang satu sama versus Persita Tangerang. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 17 gol, dan disusul oleh Mateus Pato dari Borneo FC dengan torehan 13 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Eber Besa dari Bali United dengan torehan 7 assist, serta ada Fadil Sousou dari Bali United dengan torehan 6 assist. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada PSM Makassar dengan torehan 50 poin. Di peringkat kedua ada Persija Jakarta dengan torehan 47 poin. Di peringkat ketiga ada Persib Bandung dengan torehan 46 poin. Di peringkat keempat ada Madura United dengan torehan 41 poin. Dan di peringkat kelima ada Borneo FC dengan torehan 37 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Barito Putra dengan torehan 22 poin, Persik Kediri dengan torehan 17 poin, dan ada Ran Nusantara FC dengan torehan 17 poin. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2022-2023. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 akan ada pertandingan antara Bhayangkara FC versus Persija Jakarta yang akan digelar di Stadion Wibawa Mukti Cikarang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com, dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Borneo FC versus Persikabo yang akan digelar di Stadion Segiri Samarinda pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com. Lalu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 akan ada pertandingan antara PSIS Semarang versus Persis Solo yang akan digelar di Stadion Jati Giri Semarang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com, dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSS Sleman versus Dewa United yang akan digelar di Stadion Magu Wahajo Sleman pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 akan ada pertandingan antara Arema FC versus Barito Putra yang akan digelar di Stadion Demang Lehman pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com, dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Bali United versus Persebaya Surabaya
yang akan digelar di Stadion Maguwu Haji Sleman pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com. Lalu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 akan ada pertandingan antara PSM Makassar versus Persik Kediri yang akan digelar di Stadion BJ Habibie pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com, dan akan ditutup dengan pertandingan antara Ranusantara FC versus Persib Bandung yang akan digelar di Stadion Pakansari Bogor pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com.